Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Pelan Bersama. Season kali ini gua akan kedatengin salah seorang narasumber. Dari mana? Dari kapal 415. Kapal 415. Pengen saksikan terus, pantengin terus di channel kita Pelan Bersama sama gue Oce dan gue Bali. Jangan lupa subscribe, like, komen, and share ya. Di channel kita Pernah Bersama. Salam sejahtera. Kabar Bang Ropai? Sehat Bang. Bang, kenalan dulu dong Bang. Siapa nih namanya nih? Ane Ropai Beler 615. 615 ya. Berarti ente dari basis 18. 18 ya. Kalidres Bang ya? Iya. Hmm. Bang, kenapa sih Bang awal mula masuk kapal Bang? Soalnya awalnya sih niatnya mau masuk udut sama DKI. Ambil otomotif. Ane gak terima ya kan? Jajal di kapal. Ternyata dapat. Terima. Iya. Itu alasan gak diterimanya di budut kenapa tuh Bang? Nyamannya kecil. Yang kecil. Budut pagi ya? Iya, budut pagi. Kalau gak salah budut negerinya ya? Iya. Terus di kapal sendiri ngambil jurusan apa itu dulu? Otomotif. Otomotif. Iya. Ruang praktek ada sendiri ya di ada, kapal ya? Ada. Itu. Itu kapal itu lokasinya di mana sih Bang? Di lokasi sekolahnya. Oh, oh. Di Jalan Watermelon City. Blok M. Iya, Blok oh, M. Blok nomor 9. Deket Mystic ya? Mystic ya? Mystic. Enggak, sebelumnya dia CSW. CSW masuk dalam Jalan Watermelon City nomor 9. Oh, iya. Bang, waktu di kapal itu Bang Ropai dulu ngalamin sih, mengalami enggak sih zaman penataran waktu sekolah? Ngalamin aneh. Ngalamin. Kayak gimana dong Bang penataran waktu di kapal? Aneh waktu itu masih inget ya. Dikasih duit goceng sama ya sama kakak kelas ya kan. Suruh dapetin rokok Marlboro sama Super Queen. Super caranya Queen. Gimana tuh ya kan? Ya udah nih putar otak akhirnya nyagar-nyagar di Blok M. Pas deh aneh kasih ya lu lulus nanti tapi pulang lu ikut gua. Nah, suruh ribut sama budut. Budut. Oh, itu kalau dibilang penataran non resmi ya. Iya. Dari sekolahan. Iya. Ya. Iya. Singkatannya begitu tuh. Penataran resmi dari sekolahan kapal sendiri kayak gimana sih, Bang? Enggak ada, Bang. Enggak ada. Berarti masuk udah masuk aja gitu. Iya, masuk aja. Kayak top pakai topi kerucut gitu enggak ada, enggak ngalamin gitu. Enggak. Biasanya kalau penataran kan pakai topi kerucut atau segala macam. Bang, kalau kapal sendiri kan kalau dibilang Bang Ropai treknya lumayan zaman dulu itu lumayan danger ya. Iya. Dari Kalideres ke Blok M. Ripalnya mana aja sih Bang waktu itu Bang kapal Bang? Kalau zaman Bang Ropai. Kalau dia dan Mogot nih ya. Tiga Katoya ya kan. Pluit 12. Iya, sama Guntur. Guntur di Slip itu sekolahan bebas sih, STM bebas, jadi dia pakai baju biasa dia. Nah, di CSW baru ketemu Jawa 70. Jadi setiap hari tuh aneh bentuk 5 sekolahan. Setiap hari tuh. Setiap hari. Jalan dari Bang Ropai dari rumah ke sekolahan. Iya, iya. Makanya aneh namanya sebenarnya bukan Ropai kalau di kapal Beler karena kan Beler. Aneh ya namanya normal ya. Ada rasa takut juga. Dinamain Beler. Berarti waktu sekolah terus iya. Biar berani gitu. Iya, biar auranya hilangin rasa inilah. Nah, kan basisannya dikit maksudnya. Itu rival abadi waktu zaman Bang Ropai apa tuh? Ya kalau rival abadi mah budut sama pelayaran sih karena budut tetanggaan kalau pelayaran. Ya. Iya, setiap hari tuh pasti ketemu beda gang doang. Beda gang. Iya. Makanya aneh juga koma di depan gerbang pelayaran. Itu aneh komanya. Bang koma pernah koma gitu. Pernah. Makanya aneh. Ya dapat namanya di situ lah. Iya sampai alumni tahun jebotnya datang ke rumah aneh ya kan. Sampai ceritain dong Bang, waktu komanya gimana Bang? Awalnya sih aneh pada praktek tuh ya kan. Yang namanya pelajar kelas 2 aneh masih inget ya. Teriak-teriak ya kan. Tolong, tolong ya kan. Kata kita siapa nih ya kan. Akhirnya aneh dengar ya kan sama teman-teman. Ya namanya hawa masih pada panas ya kan, keluar lah katanya dia diserang sama pelayaran ya kan. Akhirnya bentrok tuh bentrok maju mundur ya kan. Akhirnya dia mundur namanya
pada ini ya kan. Ani maju ke depan gerbang ya kan. Pas sampai depan gerbangnya Ani dikepung sama yang itu bawa. Rupanya basis kayak desa doang apa? Basis kayak terus. Kayak desa doang. Iya. Oh. Nah, di belakang mah banyak lah gabungannya kan. Gabungan. Pas dikepung Ani ngepet tuh yang bawa pelayaran yang namanya barongsai itu. Pas Ani ngepet namanya enggak imbang. Golokannya pendek, dia panjang ya kan. Akhirnya Ani kena sini nih. Iya kan. Sini juga nih. Oh, di pala juga ada, Bang. Ada, ditusuk juga. Ya, giginya patah. Ya kan jatuh. Udah nih enggak sadar ya kan. Nah, seingat Ani tuh yang namanya Bilal ya kan basis 69 nolongin Ani, narik Ani kan. Dijebolin lagi tuh. Akhirnya Ani bisa selamat lah ditarik. Itu pada kalau dibilang Bang Ropai waktu itu udah dikurung babi ya. Iya, udah dikurung babi. Ya. Orang Ani sendiri dikepung itu gitu. Kawan-kawan Bang Ropai kemana itu pada saat Bang Ropai? Ani terlalu berani, maksudnya maju duluanan, enggak ngeliat di belakang masih jauh ya kan. Ani udah nyampe duluan, akhirnya nggak imbang lah perlawanan ya kan. Golok Ani pendek. Iya, akhirnya nggak imbang. Gitu sih. Itu anak SPM-nya ada 10 orang Bang waktu. Ada. Iya yang ngebawa-bawanya semua sih. Oh, semua. Barongsai itu siapa lagi itu? Nah, ini ingat tuh barongsai. Iya. Itu pada saat itu Bang Ropai nggak sadar. Udah dibagi semua. Iya, udah dibagi lah semuanya nih. Tuh, lempar ini. Iya. Gede juga Bang ya. Iya, ini di belakang tusuk. Nah, Ani masih selamatnya. Ini nggak belah. Kalau ini belah, Ani mati. Karena Ani kan ya emang isi juga. Tapi Ani. Tapi ini sempat dibagi juga. Dibagi, cuman baret doang. Baret. Alhamdulillah. Kalau nggak mau, nggak ketolong. Terus pada saat itu baru kawan Bang Ropai ngebalikin. Iya, ngebalikin, majuin ya kan, nyelamatin Ani lah. Akhirnya tetep lah bentuk ya kan. Dateng lah, dulu kan zaman-zamannya anak sekolah kan takutnya sama perintis, iya kan, dibubarin sama itu. Tembak-tembakin lah. Akhirnya pada bubar, Ani dibawa ke rumah sakit Pertamina tuh. Koma Ani. Seharian sadar. Pas udah ini kan Ani masuk koran katanya meninggal ya kan. Sempat masuk koran. Iya, Bang. Ada korannya. Meninggal. Waktu itu korannya apa Bang? Kalau nggak salah pos kota. Pos kota ya. Sekarang kayaknya udah nggak ada. Udah nggak ada ya. SMK PGRI 9 yang namanya Ropian telah tewas ya kan. Set gila ya kan. Akhirnya pas Ani sembuh, Ani pantekin lagi tuh. Iya kan. Nih gue masih hidup ya kan. Iya Ani gitu begitu. Itu sempat dirawat berapa hari tuh Bang di rumah sakit tuh? Cuma sehari doang. Udah ini inisiatif kan. Alumni ngaku. Bapaknya ya kan, aku jadi jaminannya apa dah ya kan, bawaannya naik taksi, singkatannya udah nggak bayar sekali. Bayar sama sekali. Iya. Tapi itu posisi Bang Ropai udah sadar. Sadar, udah sadar. Itu kalau dibilang pengalaman pahit waktu Bang Ropai di kapal iya, ya Bang. Baru pertama nah, itu. Bang waktu itu kan Bang Ropai sempat mengalami koma juga ya. Iya. Mengalami koma. Itu kawan-kawan gimana tuh Bang? Istilahnya. Pas ngeliat Bang Ropai koma pada saat itu ya marah juga marah. Kan akhirnya ngeluapinnya pas alumni pada datang kan kemana ya, sepanjang jalan itu ada pelajar di mana aja dibantai iya. Itu gara-gara ya naik koma gitu efek dari iya. Bang Ropai koma gitu iya. Karena gabungan kan pagi siang datang ke rumah ya. Terus traumatitis setelah koma itu waktu itu gimana Bang? Apa makin berani apa kita udah gitu berani tetap berani tapi hati-hati aja hati-hati gitu iya nggak ceroboh gitu ceroboh, iya kalau kira-kira teman masih ini Ani masih nahan diri kan karena mungkin terlalu nafsu ya tapi tuh pada saat itu pasti ada dendam dong di Bang Ropai itu pada wah gua udah kena nih ya, gitu. Iya pasti makanya Ani buktiin kan buahannya masih hidup ya kan akhirnya Ani mantekin lagi alhamdulillah yang namanya barongsai Ani bagi kena akhirnya Bang Ropai kena juga itu iya sama Ani iya kan itu basis mananya tuh Bang? Barongsai dia basis 75 dia. 75 iya. Pasar Minggu. Pasar Minggu. Iya, dia ngebawa. Akhirnya kena juga sama Bang Ropai. Iya. Berarti dendam kalau dibilang terbalaskan Bang. Terbalaskan. Ya? Itu apa waktu kenangan Bang Ropai sama STM pelayaran ya, iya. SPM, SPM. SPM pelayaran. Iya. Lu kalau misalnya di Jalur Kaideres ada nggak tuh Bang? Jalur Kaideres yang aneh inget yang paling parah sama Jawa.
Jawa. Jawa 6. Jawa 6. Kalau dibilang Jawa Siang ya. Iya, Jawa Siang. Itu kalau dibilang sekolahan Jawa itu sekolahan rame. Terkena rame iya, muridnya. Iya. Stoknya paling banyak paling lah. Paling banyak. Iya. Orang dia dua mobil, ya aneh bertiga. Iya. Mobil aneh hancur semua. Gimana tuh Bang kejadian waktu? Aneh masih aneh kan balik nih. Berempat ya kan. Temen aneh namanya rumah di Indosiar ya kan, turun dia. Pas sampai Gang Macan tuh aneh masih inget. Aneh udah bilang ya kan, diberhenti mobilannya tuh ya kan. Woi, ini kapal ya kan. Aneh sangkanya anak budut, salah paham ya kan. Udah bilang udah. Padahal jawannya sama kapal enggak ribut. Iya, yang bawa juga ke Ponco. Dia sempat ngeliat aneh tapi tahu gimana ya kan. Tetap ngebantai akhirnya, aneh dibantai. Mobil hancur tapi aneh usahain tuh jangan pada masuk ya kan. Akhirnya alhamdulillah sih depan atu belakang atu ngejaga si Doni pingsan tuh Doni. Iya Doni pingsan. Aneh akhirnya nahan berdua sampai mobil hancur, polisi datang udah pada bubar, aneh tangkep. Orang lokal kena polisi. Iya di Kebon Jeruk kok masalah dibawa iya. Tapi itu sama Jawa nem sempat di dibagi. Orang aneh nahan nendang ya kan dia ngebacok. Aneh tendang begitu ditangkap ya kan. Dibacok pakaiannya sini. Alhamdulillah sih cuma baris doang. Baris doang enggak dibawa Bang. Enggak. Karena masih ada sisa-sisa. Iya, ibaratnya masih perjuangan lah ya kan. Sisa-sisa perjuangan TikTok ya kalau waktu saat itu ada penyesalan enggak, Bang? Nyesel. Diri Bang Ropa ya gitu. Nyesel gimana maksudnya? Ya gua dulu tawuran apa segala macam. Waktu dulu mah memang kita niatnya mau sekolah, beda emang sama sekarang ya kan. Lalu dulu mah emang kita mau sekolah emang harus sekolah. Kalau mau sekolah lewatin dia di orang ya kan. Gitu, bukannya kita niat mau tawuran dulu mah ya kan. Kalau sekarang beda. Gitu. Dulu kan kapal Aidrus kalau dibilang masanya dikit Bang. Dikit. Bang, ya, Bang. Paling itu banyak waktu zaman Bang Ropai ada berapa orang sih, Bang? Paling banyak kalau mentok tuh 15 orang. 15 itu dari kalian udah sampai sekolahan. Iya, kalau aneh dari sini nih naik Metro Mini dulu Metro sampai Taman Kota nih. Taman Kota ada teman kan. Nongkrong dulu situ sambil nunggu ya kan. Baru ke Indosiar, Indosiar baru berangkat. Jadi dari kayak dress Bang Ropai sendiri doang ya. Berdua sama Doni. Berdua sama Doni berdua. Iya, Doni. Doni enggak kuat akhirnya aneh sendiri. Doni pindah ke GP. GP Gidi Putra ya. Ada enggak sih waktu di kapal pengalaman manis Bang Ropai? Seingat Bang Ropai. Pengalaman manis maksudnya kayak gimana nih? Ya, pengalaman bahagia waktu Bang Ropai sekolah lah gitu. Ya, kalau pengalaman bahagianya ya pas pulang sekolah nih kita nongkrong di jalur Blok M ya kan, ngobrol lah ya kan. Itu yang paling ininya sih cuci mata dia iya, mata, iya kan nengat godain cewek ya kan iya gitu doang tapi bagiannya pulang dari situ tegang lagi kan emang kondisi begitu. Kalau sama 12 peluit gimana Bang? Ya kalau maafnya ya kan walaupun dia banyak nggak ada papanya apalagi kedoya itu pernah juga itu ya itu mah tiap hari tembus bukannya aneh iya kan bener kalau dia orang nih kita banteng depan ya kan, otomatis kalau kabur semua. Iya. Berarti ujungnya aja di jembat ya. Iya. Jadi kita nggak ngaruh kalau dia banyak. Kalau 12 peluit sama 3 peluit nggak ada apa-apanya. Berarti waktu zamannya Bang Ropai kalau dibilang yang paling berat itu apa sih Bang? Siapa sih? Budut sama Budut sama itu SPM. Itu SPM. Iya. Kalau pengalaman sama Budut gimana Bang? Sama Budut aneh mundur salah ya kan, maju juga salah. Iya, mundur dibalokin sama kelas 3. Akhirnya ini maju aja. Iya kan alhamdulillah. Di akhirnya mundur juga. Iya, karena aneh takut kali kan akhirnya berani ya kan. Itu. Tapi yang membulut pernah jebol juga Bang Wan saat itu. Waktu itu pernah jebol. Pernah jebol iya. Karena dia banyak ya kan. Dia juga nyalinya oke lah kalau budut nih. Aneh aku ya. Sempat jebol. Budut basis mananya tuh Bang? Basis Blok M. Blok M. Iya. Blok M ya. Pertama Budut Blok M mau jauh Blok M tuh jauh Blok M ya. Top lah ya Budut paling strong ya Blok M ya itu kan kita cerita pahit ya Bang cerita percintaan Bang waktu di kapal ada nggak sih Bang Ropai sendiri ya, ada sih makanya kan karena aneh tiap hari aktif ya di basis ya kalau malam minggu tuh aneh ya. Biasanya kan identiknya gini Bang, wah kalau jagoan ceweknya banyak Bang, gitu. Enggak sih aneh mah, atu doang. Iya tapi setiap malam minggu nih, aneh naik AC, sendiri nggak ngebasis. Kita nyari aman dah lah ya. Iya, tapi nggak ada yang komplain.
komplain. Iya, karena ini kan pengen pulang buru-buru apa. Iya. Alhamdulillah. Itu waktu naik AC bareng perempuan tuh, Bang. Enggak, sama bokin. Oh, bokin. Karena emang usut buat dia dah. Iya. Ya. Jadi khusus buat kawan-kawan yang lain beda lagi, buat teman beda lagi. Iya. Iya. Kalau hari Sabtu udah usut buat bokin dah. Kalau yang lain basis itu AC Blok M Kaiders, Bang. Iya, Blok M Kaiders. 29 tuh, enggak salah. Udah kalau di situ mah kita udah enak aja, Bang, ya. Iya, udah aman aja ya. Aman aja. Paling kalau ada yang naik kayak anak SMA aja gitu ya. Iya. Kan? Karena bareng perempuan gitu, Bang. Karena ini kan sekolah juga enggak pernah nulis-nulis di buku gitu ya kan. Gitu. Wah, aneh couple. Aneh sempet sama Doni juga berdua nih naik Metro Mini nih ya kan. Di Metro Mini itu jauh pada naikin ya kan. Jawa 6. Iya, Jawa 6 di JBR nih. Periksain buku atau kan. Ya, ini mau nulis kan SMA Jaksa ya kan. Oh, lu anak Jaksa, Jaksa. Ya. Padahal iya dalam hati deg-degan ya kan. Berdua aneh sama Doni. Karena kalau dibilang Jawa itu serem, Bang, ya. Serem juga. Serem. Paling banyak dia basisnya di sini. Madekai lah ya kan. Ya kalau dibilang nyampe Tangerang ada Jawa, Bang. Ada, iya. Waktu zamannya Bang Ropai berkawannya sama mana sih, Bang? Kapal itu sama Poncol dia nggak ribut sama Poncol 30 iya, basis iya, 30 iya. Ya nggak ribut itu nggak pernah bentrok ya nggak itu kalau nggak salah kalau Poncol ada Deki ya iya, Deki ada. Emon iya. Sama Nyora, Bang, ya nggak ribut berarti kalau sama Poncol nggak bentrok ya nggak ya karena kalau dibilang hampir sama, Bang, ya iya. Poncol masanya dikit sama iya bener. Kapal masanya dikit iya. Ya, Bang, ya sama Budut juga alhamdulillah sih kalau Budut sini mah. Oh, lama Budut sini enggak. Cuma kalau udah nyampe pusat beda lagi. Baru ribut. Iya. Kenangan waktu sama sekolah-sekolah lain selain Budut ada lagi, Bang? Yang paling aneh bingung mah lawan Guntur tuh. Guntur itu Guntur sekolah di mana? Sekolah bebas dia. Tahu sekolah itu posisi di mana? Kalau dia bentuknya mana? Di Slipi doang. Di Slipi. Iya. Ya mungkin dia kayak rambut boleh gondong. Ya, gitu rambut ya. Gondong kayak mahasiswa lah. Yang ngebedainnya susah itu doang. Tapi di STM juga, Bang. Iya. STM Guntur tuh. Sekarang udah enggak ada kok, enggak salah. Gimana tuh, Bang? Ada cerita sama STM Guntur, Bang? Iya, susah ngebedain makanya kalau aneh udah lihat Slipi, otomatis separuh jalan. Separuh jalan nge-backup mobil ya kan. Kalau di pantai kan kita udah siap ya kan. Kalau naik mobil semua kan patah karena kan dia pakai baju biasa kita nggak bisa ini itu doang celana tetap hitam iya celana hitam kalau udah lihat dari situ baru kita naik lagi berarti itu termasuk halangan juga tuh waktu saat itu, Bang, ya iya itu doang kalau Guntur ya. Tapi dibedain. Jebol terus, Bang, sama Guntur waktu itu ya Guntur sih nggak ada apa-apanya juga iya apa. Kita cuman hati-hati aja hati-hati gitu hati-hati. Iya kan karena dia baju biasa kan itu doang. Kapal 615 waktu zaman Bang Roy pernah albas nggak tuh, Bang, ngejalanin? Pernah. Mungkin perayaan ulang tahun apa? Enggak. Pernah waktu temenannya kan kelas 2 tuh, si Kida itu basis 21, Ciputat kena kan. Kita akhirnya albasis kan, ngebantai daerah selatan lah. Pokoknya STM situ kita busur semua ya kan. Tuh albas semua tuh, basis mananya gabung. Itu berapa patas tuh waktu itu sengetane namanya ini dua patas lah. Dua patas tuh udah banyak tuh iya udah banyak tapi ketemu itu, Bang, ketemu kan. Alhamdulillah jebol semua jebol. Banyak korban itu sama mana itu, Bang, ketemu Bang ketemunya kalau dari sana STM nya kan Borcil okay. STM Dayak oh Dayak iya kan Triguna Dayak juga musuh bijer juga tuh, Bang, kalau misal di daerah di daerah selatan, Bang, selatan, ya? Selatan, Bang. Oh, bentuk juga bentuk sama juga Bijar itu pada saat itu. Dayak. Iya. Tapi mereka tembus juga, Bang, ya. Tembus. Alhamdulillah. Kalau misalnya berbicara ngalong, kalau dulu kan kita ada istilah ngalong, Bang, ya. Iya. Bang Ropai kalau dibilang basis Kaiders, itu sering ngalongnya kemana tuh, Bang? Ngalongnya aneh ke 21. 21 mana tuh, Bang? Ciputat. Oh, Mbak, Ciputat. Ya. Jalur orang stres. 21 tuh jos, ya kan? Ya. Emang jalurnya ekstrim juga sih. Jalur kecil kayak gitu kan. Tapi rintangannya banyak, enggak sama. Itu. STM-nya banyak kalau enggak salah, Bang. Iya, Bang. Iya. Nah, aneh juga sempet kan ngelihat temenannya kena kan karena salah paham gitu ya kan. Enggak taunya temenannya dibagi ya kan. Yang belakang belum pada tahu ya namanya aneh di tengah ya kan. Yang mainnya gimana ya kan
temen kenapa dia diem aja, akhirnya dimajuin lagi. Yang namanya kampleng tuh kena sini itu. Sama, itu waktu itu sama anak mana bang? Anak mana kok nggak salah? Triguna kok mana? Triguna. Iya kok nggak salah. Iya padahal itu nggak ada papanya. Padahal kalau kita nyebut kapal juga ibaratnya tau lah dia dia orang. Emang kalau jalur jatuhnya jalur selatan bang ya? Iya. Selatan. Jalurnya sempit dia. Iya. Di sana jalur kecil iya. Tapi STM-nya ramai bang. Ramai iya itu yang STM dibilang kecilnya ngagetin juga kalau iya. Bilang sama bang ya. Ini dibilang jalur jos, jalur orang stres ya kan. Bang, itu kan kita bercerita tentang masa lalu ya bang ya. Iya. Masa Bang Ropa ya kan. Kalau dibilang Bang Ropa sekarang udah legendnya kapal 15 ya, iya. Basis Kaiders. Iya. Bang, beri edukasi terbaik dong bang buat pelajar-pelajar zaman sekarang bang. Gak mungkin dong kita istilahnya yang nggak bisa apa? Biar nggak terulang kembali lah tawuran-tawuran seperti itu. Iya, aneh sih nyaranya sama pelajar-pelajar sekarang ya. Ngapain sih tawuran? Iya kan? Apa yang didapat? Kalau zamannya kita kan emang karena keadaan, iya kan? Bukannya nyari, iya kan? Kalau memang nggak ada apa-apa ngapain? Iya kan? Itu aja sih. Belajar yang benar gitu. Iya. Nggak ada yang kita dapat dari tawuran itu, iya kan? Jadi intinya stop tawuran, stop narkoba bang ya. Aneh setuju saja. Stop tawuran, stop narkoba. Yeah. Oke, okay. Bang Ropai terima kasih bang udah bercerita di channel kita pernah bersama. Salam-salam dong bang buat seangkatan Bang Ropai itu, Albas mungkin yang Bang Ropai kenal. Yang sejalan sama Anda. Oh, oh. Salam lah buat Bilal 69. Bilal 69 ya, sama Kunai 75, Kampleng 21, Coki 21 itu yang Satya Manil. Ya. Ya, salam silaturahmi bang ya dari ya. Bang Ropai ya. Iya. Kita senang nih bersilaturahmi sama Bang Ropai ini karena udah lama gak ketemu juga ya kan. Siap-siap. Semoga Bang Ropai sukses selalu, sehat selalu. Salam silaturahmi Bang Ropai. Salam.